Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya nak berkongsi sedikit pembelian beberapa barang, okay, melalui online. Okay, diharapkan barang-barang yang saya beli ini dapat membantu untuk penghasilan PDPC yang lebih sempurna, lebih menarik pada masa akan datang. Okay, kita lihat yang pertama. Okay. Okay, kita lihat untuk yang pertama, unboxing untuk barang yang pertama yang saya beli. Saya rasa kebanyakan YouTuber telah pun menggunakan barang ini, tetapi memandangkan saya baru sahaja menyertai Akademi YouTuber dan saya rasa benda ini penting bagi saya untuk penghasilan video yang lebih menarik. Okey. Bagi saya keputusan yang menarik. Okey. Kita lihat. Selain daripada minat untuk menerbitkan video PDPC, kita juga memerlukan peralatan yang sempurna bagi memastikan perjalanan rakaman video kita berjalan dengan lancar. Okey, ha, ini yang saya beli. Alhamdulillah telah selamat sampai. Okey, ha, ini adalah tripod. Okey, 2 meter. Okay, InsyaAllah saya akan gunakan. Sebelum itu saya ada beli ring lamp. Okey, beli ring lamp ini pelengkapnya adalah dengan tripod 2 meter. Okey. Barangan yang kedua yang saya excited nak menggunakan, okey, terutama untuk guru-guru matematik, guru-guru pendidikan seni visual, okey, memang memerlukan barang ini untuk memudahkan proses pengajaran PDPC online. Okey. Okey. Dan kita lihat balutannya agak kemas kerana dilapis dengan beberapa lapisan plastik bagi memastikan keadaan barang ini dalam keadaan yang baik untuk bila diterima. Balut pula dengan bubble wrap. Okey, ini adalah, kalau saya boleh kongsikan, saya belum pernah mencuba untuk menggunakan alat ini, tetapi insyaAllah saya akan belajar menggunakan alat ini. Sebab saya lihat YouTuber yang lain apabila menggunakan agak memudahkan. Okey, ini adalah, okey, One by Wacom. Okey, saya menggunakan jenama Wacom. Okey. Datangkan sekali dengan beberapa free gift bagi saya. Okey, kabel. Dan juga dalam ni diberi free, okey, mata bagi pen yang disertakan, pen stylus. Dan ini adalah free gift yang menarik bagi saya, okey, kerana ini adalah merupakan cover bagi One by Wacom. Okey, kita lihat dalam kotak ini. Alright. Okey, tada. Okey, ini adalah pad ya. Okey. Warna hitam, belakang ni warna merah gitu. Okey. Kemudian ada teks One by Wacom. Ini kalau boleh perhatikan sini. Kemudian dia ada pen stylus.
Okey, pen ini yang kita akan gunakan untuk menulis di pen ini. Kemudian lihat lagi apa yang ada di sini. Disertakan juga dengan wire untuk memasangkan daripada webcam ini kepada desktop kita. Dan ada juga tambahan mata pen dan juga alat untuk penukaran mata pen tersebut. Dan disertakan bahagian tengah ini ada lagi, kita lihat. Ini adalah satu warranty card dan satu lagi adalah buku panduan. Okey, harapan saya sedikit perkongsian. Jadi, tak tahu macam mana saya menggunakan One by Webcam. Dan juga satu lagi tadi adalah tripod saya. Okey, untuk penggunaan pembuatan video PDBC saya. Doakan agar saya mahir menggunakan alat-alat ini bagi memudahkan proses rakaman video PDBC saya. InsyaAllah kita akan share untuk next tutorial bagaimana saya nak gunakan One by Webcam nak guna. Okay, see you for the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.